Mereka sudah mampu membuat percikan hebat hari ini. Ini adalah penampilan yang ketiga di Ninja Warrior. Ya, dia sudah mampu lagi di Prism Kill. Dia akan melompat ke Rolling Lock. Ya, berhasil. Dia bisa melewati Prism Kill. Rolling Lock sudah melatihnya. Dia memegang plat kayu itu. Kayu sudah berputar. Wah, tiga dua orang ini membawa pulang kayu ini. Genki sudah gagal. Walaupun dia berpakaian seperti pekerja bangunan, Genki Sudo tak mampu memperbaiki masalah dengan Rolling Lock dan menjadi peserta kedua hari ini yang maju dan gagal menghadapi rintangan. Peserta berikutnya.